بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin sedang jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berpegang teguh di atas petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Tema khutbah kita pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh berkah ini, adalah amalan yang paling utama. Landasan khutbah kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Dia menceritakan, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beginilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ditimpa dan dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berusaha mencari tahu tentang amalan terbaik apa yang mestinya mereka lakukan. Karena ada banyak amal, tapi dari sekian banyak amal, ada amalan-amalan yang paling utama. Maka di dalam beramal, kita harus memperhatikan skala prioritas dalam beramal. Karena di antara langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia, setan tidak akan biarkan kita menang walaupun sejengkal. Dia akan berusaha mengambil saham sekecil apapun dalam menggoda manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ada 7 perangkap syaitan dalam memperdaya manusia. Tingkatan yang pertama yang dilakukan oleh syaitan adalah mengajak semua kita kufur kepada Allah, menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Ini yang utama. Ini puncak karir syaitan saat kita keluar dari agama yang mulia ini, saat kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak mempan digoda dengan kekufuran, tidak mempan digoda dengan kesyirikan. Allah setan menjatuhkannya kepada dosa-dosa besar. Setelah tidak mempan juga dijatuhkan kepada dosa-dosa besar, kemudian yang dilakukan berikutnya oleh syaitan adalah memkenalkan dia kepada hal-hal yang bid'ah. Dia biarkan orang beramal, silahkan kalau mau melakukan yang menurutnya adalah ketaatan, tapi disingkirkan dan dijauhkan dia dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal, tapi yang dia amalkan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya itulah satu kebaikan, menurutnya itulah satu ibadah. Dia menganggap dirinya sudah melakukan suatu kebaikan, akan tetapi mereka adalah orang yang usaha mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Ini tingkatan yang ketiga. Bila tak mempan juga diajak untuk berbuat bid'ah, selanjutnya yang dilakukan oleh syaitan adalah
disibukkannya kita dari amal-amal yang utama, dan kita sibuk dengan amalan-amalan yang lebih rendah daripada itu. Maka dalam beramal ada skala prioritas yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mestinya ibadah yang ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Ketika kita lakukan itulah amalan terbaik kita. Akan tetapi setan mensibukkan kita dengan amalan-amalan yang rendahan, dan kita tidak sempat melakukan amalan-amalan yang utama. Sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Ya Rasulullah, Muslim apa yang paling baik? Selalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjadi yang terbaik. Jika tak mempan juga dengan cara itu, maka setan akan membiarkan kita sibuk dengan hal-hal yang mubah, sehingga waktu kita habis untuk sesuatu yang mubah. Banyak hal-hal yang mungkin kita tidak dijatuhkan kepada yang haram, tidak dijatuhkan kepada kemaksiatan, tapi waktu kita habis dengan sesuatu perkara-perkara yang mubah yang menjauhkan kita dari pahala kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah pentingnya menentukan skala prioritas dalam beramal. Mana yang mestinya lebih kita dahulukan dalam beramal? Maka ini juga di antara hikmah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ada banyak redaksi, perbedaan riwayat dan lafaz yang berkaitan dengan amalan-amalan utama. Suatu kali Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dalam kesempatan yang lain datang Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nabi jawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dalam kesempatan yang lain para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik? Di antara sekian banyak syariat Islam, mana yang lebih baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, engkau berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau ucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Dalam kesempatan yang lain para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair, siapa sih orang muslim yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka para ulama hadis kemudian menjelaskan apa penyebab yang menjadikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda setiap kali ditanya, mana yang terbaik, mana amalan yang paling utama? Jawabannya adalah karena setiap yang bertanya berbeda keadaannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki kesiapan fisik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesiapan harta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadanya amalan yang paling utama adalah jihad. Ada orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dia tak layak untuk maju ke medan perang, tak siap fisiknya untuk diajak berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepadanya salat di awal waktu dan amalan-amalan lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan keadaan para sahabat, dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan mereka. Maka Nabi ajarkan kepada mereka amalan-amalan yang bisa mereka lakukan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kamu sih misalnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka amalan-amalan yang utama berbeda antara satu dengan yang lainnya. Amalan utama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta
adalah menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menilai seorang yang kaya, dia sudah melakukan amalan yang utama, sedekahnya sedikit, lalu dia merasa sudah cukup dengan zikir kepada Allah. Lalu dia beranggapan, bukankah zikir ini bisa menggantikan pahala bersedekah emas dan perak? Bukankah Nabi yang ajarkan amalan yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Amalan yang utama bagi orang-orang yang kaya adalah dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah. Amalan utama bagi seorang ulama adalah mimbarnya, adalah media dakwahnya ketika dia menyebarkan agamanya di jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang lebih baik bagi seorang pelajar, penuntut ilmu adalah pustakanya, kitab-kitabnya, majlis ilmunya. Maka dia tidak sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lain selain daripada belajar setelah dia menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita digoda oleh syaitan untuk melakukan banyak sekali amalan dan kita lupa dengan amalan utama kita. Saat Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta, lalu setan datang menggoda, tak perlu banyak bersedekah, tak perlu engkau gunakan hartamu untuk membantu agama Allah, perbanyak zikir, bukankah zikir ini akan menggantikan pahala sedekah yang tidak engkau kerjakan? Ketika dia sedang belajar, yang mestinya dia mentala'ah kitab para ulama, yang mestinya dia sibuk dengan hafalan-hafalan matannya, sibuk dengan hafalan Al-Quran dan hadisnya, tapi setan datang menggodanya, lakukan amalan ini, lakukan amalan itu dan berbagai macam, sehingga dia kelelahan dari belajar dan tersibukkan dari hal yang lebih utama yang dia lakukan. Kamu sih misalnya jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita lihat bagaimana para penuntut ilmu, terkadang sehabis salat mereka, mereka tidak banyak zikirnya. Di antara wirid-wirid mereka mungkin barangkali matan alfiyah, di antara wirid mereka matan al-ajrumiyah, di antara wirid mereka adalah kitab-kitab fikih. Itu yang senantiasa melakukan dalam rangka mereka belajar dan itu menjadi amalan yang utama bagi mereka. Amalan yang utama bagi para penguasa, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka pangkat dan jabatan, ketika tanda tangan mereka masih laku, kedudukan mereka masih diperhatikan, ucapan mereka masih didengar, adalah bagaimana menjadikan semua itu sebagai media untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat peran kita sesuaikan dengan potensi yang ada pada kita. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang berbeda-beda. Maka lakukanlah semua yang Allah titipkan kepada kita itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan kepada kita, apakah itu harta, apakah itu ilmu, apakah itu kekuatan fisik, jadikan sebagai ibadah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita bisa. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang bisa menolong agama Allah ini dengan hartanya. Ada orang yang bisa menolong agama Allah ini dengan fisiknya. Ada yang bisa menolong agama Allah ini dengan ilmunya. Maka semua kita mengambil peran masing-masing dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ayur riqabi afdal? Kalau aku ingin memerdekakan budak, budak mana yang lebih baik yang aku merdekakan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anfasuha inda ahliha wa aktaruha tamanan." Budak yang terbaik yang kau merdekakan adalah yang paling berharga di sisi tuannya dan yang lebih mahal harganya. Kalau mau berinfak, mau bersedekah, maka sedekahkan yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Engkau tidak akan disebut sebagai orang yang albir, tidak akan tergolong sebagai orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Semakin besar yang kita keluarkan, semakin berat perjuangan untuk menggapainya, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, pahala sesuai dengan tingkat kesulitan sebuah amal. Kalau mau bersedekah, sedekahkan yang paling baik. Kalau mau memerdekakan budak, cari yang paling mahal, yang paling berharga. Tentu berbeda antara orang yang memerdekakan budak. Yang satu yang dimerdekakan adalah memang budak yang sudah tuannya sudah bosan. Karena
banyak pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan, rupanya buruk dan segala macam, memang sudah saatnya dia tuannya akan membuangnya, lalu dibeli dengan harga yang murah, dimerdekakan. Beda halnya dengan yang dimerdekakan adalah yang paling mahal, yang menurut tuannya itu adalah yang paling baik, karena bisa diandalkan dalam pekerjaan dan segala macamnya. Semakin baik yang kita sedekahkan, itulah yang semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Rabi' bin Khaitam rahimahullah, seorang ulama salaf, beliau perintahkan kepada keluarganya untuk membuatkan makanan. Makanan halawah yang terbuat dari campuran kurma yang susah untuk membuatnya, butuh biaya yang sangat mahal. Setelah selesai dibuatkan oleh istrinya, dia kemas dengan kemasan yang rapi, lalu dia pergi ke tetangganya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit gila. Istrinya tidak tahu bahwasanya makanan yang dibuat dengan susah payah itu akan diberikan kepada orang yang gila. Begitu selesai dia berikan, dia pulang ke rumah dan istrinya tahu, istrinya berkata, "La yadri madza ya'kul. Limadza tut'imu man la yadri madza ya'kul?" Kenapa engkau berikan makanan kepada orang yang tidak tahu apa yang dia makan? Engkau perintahkan kepada kami untuk membuat makanan, setelah susah-susah kami makan, ternyata engkau berikan kepada orang yang dia tidak tahu apa yang dia makan. Dia makan yang makanan yang murah, dia makan makanan yang mahal, dia makan makanan yang tidak enak, dia makan makanan yang lezat, dia tidak tahu. Jawaban Rabi' bin Khaitam rahimahullah, beliau mengatakan, "In kana la yadri fa innallaha yadri." Jika dia tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mungkin bisa jadi menurut kita pemberian kita tidak bernilai di hadapan orang lain, menurutnya bukan hal yang berharga, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya? Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita beribadah kepada Allah, tidak selalu dalam pandangan orang lain. Biarkan mungkin menurut orang lain tidak berharga, mungkin menurutnya biasa-biasa saja, akan tetapi bukankah Allah yang perintahkan kepada kita beramal, wa qul i'malu, maka beramallah, fasayarallahu amalakum, yang akan menilai amalmu adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Karena kalau Allah menilai, penilaian Allah Maha adil. Karena kalau rasulnya menilai, maka penilaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sportif. Kalau orang-orang yang beriman yang menilai, maka penilaian orang-orang beriman adalah penilaian yang baik, yang adil. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, "Ya Rasulullah, in lam af'al, bagaimana kalau seandainya itu tidak bisa aku lakukan? Aku tidak punya harta untuk membeli budak. Aku tidak bisa bersedekah yang banyak." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq." Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Jawaban Nabi inilah yang menjadi landasan bagi kita, apapun yang kita punya, lakukan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ambil peran yang positif di dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah ketinggalan saham di dalam kebaikan. Tu'inu sani'an. Sani' artinya adalah orang yang pandai bekerja, orang yang profesional, orang yang hebat. Tu'inu sani'an, engkau bukankah engkau punya tenaga, bantu orang-orang yang hebat. Ada para ulama dengan kehebatan orasinya, kehebatan dia menjelaskan agama. Ada banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya kepotensi untuk menjelaskan ilmunya. Tapi ada orang yang hebatnya luar biasa, dia punya ilmu dan dia bisa menjelaskan, tapi dia tidak punya media untuk menyampaikannya. Maka ada orang yang bisa dengan medianya dia membantu orang yang pandai. Tu'inu sani'an, engkau bantu orang-orang yang pandai. Ada orang yang punya potensi bisa menjadi para usahawan, menjadi seorang miliarder, dia hebat mungkin dalam bidang usaha, tapi dia tidak punya modal, engkau pinjamkan kepadanya modal. Kaum muslimin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak potensi-potensi yang terpendam gara-gara kita tidak saling membantu sebersama kaum muslimin. Ada banyak orang-orang hebat yang kehebatan mereka terkubur di dalam tidur mereka. Ada banyak orang-orang yang punya potensi luar biasa, tapi karena tidak ada kesempatan, tidak ada jalan untuk itu, maka kita berikan kepada mereka kesempatan. Maka kita bantu potensi mereka untuk dikeluarkan. Tu'inu sani'an, engkau bantu orang-orang yang hebat.
Mungkin kita bantu dengan tenaga kita, mungkin kita bantu dengan memberikan kepadanya kesempatan, mungkin kita pinjamkan kepadanya modal. Tu'inu sani'an, engkau bantu orang-orang yang hebat. Atau bisa jadi kita yang punya potensi, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan apapun, mungkin karena ilmunya tidak sampai, mungkin karena memang fisiknya tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Au tasna'u li akhrak, atau engkau yang menciptakan pekerjaan itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Engkau yang membuat mereka menjadi mampu, engkau yang menolong orang-orang yang tidak mampu. Maka lakukan apapun. Mungkin kita hanya bisa mengandalkan tenaga kita, bekerja sama kita dengan orang-orang yang hebat untuk menjalankan agama Allah ini. Atau kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan potensi, kita ajak orang-orang lain yang tidak memiliki kemampuan dan potensi untuk saling tolong-menolong sesama kita. Kaum muslimin dan jemaah dimuliakan oleh Allah, intinya adalah bagaimana seorang muslim bersikap positif di dalam menjalankan kehidupannya, dia mengambil peran di dalam menolong agama Allah dengan apapun yang dia miliki. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, dan inilah di antara hikmah betapa cerdasnya Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu an. Ketika Abu Dzar pertama kali bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Dia akhiri pertanyaannya dengan, ya Rasulullah, andai kata aku tak mampu menjalankan semua itu, andai kata aku tak mampu menjalankan amalan yang paling baik, tak mampu membeli budak, tak mampu berjihad, dan tak mampu pula menolong orang lain, amalan apa yang paling rendah? Dia bertanya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kalau seandainya aku tidak bisa melakukan sebahagian amalan, apa yang mesti aku lakukan ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takuffu syarraka 'anil nas," engkau tahan keburukan engkau dari manusia. "Fa innaha shadaqatun laka min nafsika," maka itu akan menjadi sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Kalau memang tak bisa beramal, paling tidak jangan lakukan keburukan. Kalau memang engkau tak bisa memberikan motivasi dan dorongan, paling tidak jangan patahkan semangat orang lain. Jika memang tidak bisa memberikan nasihat kepada yang baik, maka jangan ajak orang kepada keburukan. Jika memang tidak bisa memperbaiki, maka jangan lakukan keburukan. Jangan merusak. Kaum muslimin dan jemaah dimuliakan oleh Allah. Takuffu syarraka 'anil nas. Ada orang yang tidak mampu untuk beramal banyak, tak mampu untuk bersedekah, tak mampu, masih sulit baginya untuk mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka paling tidak jangan lakukan keburukan. Jika engkau belum mampu untuk melakukan ketaatan, belum mampu banyak beramal, paling tidak jangan lakukan dosa-dosa. Takuffu syarraka 'anil nas, engkau tahan keburukan engkau dari manusia, maka itu akan menjadi sedekah untukmu dari dirimu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hadis yang mulia ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya dari amalan yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba sampai kepada amalan yang paling rendah dilakukan oleh seorang hamba. Seminimal-minimalnya seorang muslim dia tidak merusak. Seminimal-minimalnya seorang muslim dia tidak mematahkan semangat orang lain. Seminimal-minimalnya seorang muslim dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Jika engkau tidak mampu untuk meringankan beban orang lain, maka paling tidak jangan menjadi beban. Takuffu syarraka 'anil nas, engkau tidak menimbulkan keburukan di tengah-tengah manusia. Mungkin belum banyak jasa yang kita berikan, tapi kita tidak pernah menjadi beban untuk orang lain. Mungkin belum banyak nasihat yang kita sampaikan, tapi paling tidak kita tidak pernah mengajak orang lain kepada keburukan. Kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.